Scorpio tuh orangnya dendaman parah, tapi Scorpio tuh suka ngomong, pengetahuannya luas. Terus pokoknya enak banget ya kalau Scorpio itu diajak ngomong, misterius parah. Jadi kamu nggak bisa nebak Scorpio itu kayak gimana. Hehe. Terus apalagi? Michelle, menurut kamu cara orang introvert memulai pembicaraan di lingkungan baru gimana ya? Itu tergantung dari kamunya sih. Aku pribadi, gimana ya? Aku beraniin diri sih pastinya, kayak yang emang harus udah komit sama diri sini. Tapi pas kamu nggak nyaman, kamu harus kayak gimana ya, menyesuaikan. Tapi kalau misalnya emang bener-bener emang gak nyaman banget, baru kamu udah keluar gitu, baru kamu udah kayak coba buat menjauh dari lingkungan kamu sendiri. Yang penting dicoba dulu semuanya. Kalau aku sih, kok dia sih, kok kamu apa? Apaan sih, dasar bodoh banget. Hah? Oh, I think that I found myself. Perutnya mana perutnya? Jangan-jangan dibuka dong. Cowok Capricorn cuek gak menurut kamu? Wow, sangat cuek. Kalau berbicara sebelum bertindak, bagaimana ya? Ya gak bagaimana. Apalagi? Kiki siapa? Kiki Koboy ya? Kalau Kiki... Aku kenal Kiki Koboy sih. Kiki Koboy, iya, kangen. Taurus tadi sudah ku bahas. Sudah ku bahas. Sibuk. Sifatnya. Kalian aku bacain ini mau enggak? Aku jadi enggak tahu itu aku sampai mana. Wow, maafin aku. Jangan digituin. Oh, Kak Kiki ya kangen. Aku pokoknya kangen sama anak-anak PA. Ya maaf, aku enggak tahu, Ki. Maaf ya. Sumpah maaf banget. Terus apa lagi? Oh, I think that I found myself a cheerleader. Thank you for sending me hearts. I'm sorry, Ki. Cewek Aquarius gimana? Overthinknya banyak banget. Kayak sampai apa yang harus gak dipikirin, dipikirin sama kamu. Adekku, kamu kelas berapa, Kay? 3 SD. Marah ya dia sama aku? Dia lagi marah sama aku. Kiki kelas 3 SD. Tadi sudah dijawab sendiri. Aku belum tahu Aries. Sini, aku pinjam dulu. Aku mau bacain Aries. Karena aku jarang ketemu orang Aries, jadi kayaknya aku harus bacain lewat buku. Sebenarnya aku ada lagi sih buku di atas kayak tentang dia gitu. Wait. Mempunyai sifat seperti api, pintar dan periang, mempunyai banyak teman, tapi karena sifatnya selalu buru-buru, orang lain bisa dibuat lelah. It's Aries. Apalagi ya? Wow, orangnya banyak yang leave. She's always right there. They are offensive. Apaan sih? Enggak. And then neither. Who I think that of. Virgo. Virgo itu harga dirinya, dia menjunjung harga diri sekali, terutama cewek ya. Aquarius sih biasanya bawel gak sih? Baca aja. Aquarius bawel gak ya? Bawel sih. Tadi sudah dijawab, Shanin sedang les. Banyak yang bilang, aku sebenarnya juga gak terlalu percaya yang kayak ramalan-ramalan gitu, tapi aku percaya sama sama itu sih. Ya percaya sama Allah kok. Enggak, tinggiku enggak sampai 165. Tinggiku 159. Shanin zodiaknya Virgo. Apalagi? Pribadi apa nih? Hello. Aduh lelah, ingin tidur. Oh, I think that I found myself.
myself a cheerleader. Kamu gak main boing? Boing apa? Bounce. Iya, bounce. Oh iya, aku ada keturunan Solo. Ada sekali. Hah, she said that my baju is lucu. Wait, come here, come here. Ini masih ada pennya kan? Masih ada. Terus keras kepala ya waktu One Direction konser Jakarta nggak nonton soalnya aku nggak suka One Direction. Ya, One Direction jelek. Hey. What? Gak boleh ngomong gitu. Tapi aku nggak suka, aku dan adikku tidak suka. Aku suka lagu Gone. Apaan sih kok psikologi UI? Orang binus. Chill, suka lagunya Ariana Grande nggak? Iya, aku suka kok. Yay. Sukanya yang... Kangen banget sama Angel. Angel, bentar lagi ulang tahun. Itu siapa? Itu stereo. Aku nggak tahu ya. Temen oh, gue tuh. Angel. Sotoy. Did she know me? Sotoy. Hey, did she know me? I think so. Yolah, Nunung. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Hai, orang Solo. Iya, aku pernah ke Solo, tapi dulu banget. Tahun 2012 aku ke Solo waktu itu. 2012 tanggal 1 Desember sampai tanggal 2 Desember aku di Solo. Emang datang enggak aku nonton Angel? Kan? Hah? Emang Angel ada ulang tahun? Enggak deh kayaknya. Sama aku kan? Enggak. Halo. Aku mengantuk. I really need a sleep, Kate. Go sleep. I'm going to sleep. Goodbye. Is there any more question? Pas expo ambil UKM apa? Aku ambil B-Voice. Semoga aku masuk B-Voice. Yay. Ngantuk sekali. Anak B voice coy. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Amin aja masuk B voice. Ada pertanyaan lain gak? Nggak punya pertanyaan lagi, Shil. Oke. Okay. Aku off dulu ya. Bye-bye.